Sore ini saya berkeliling ke Pantai Indah Kapuk 2, Pik 2. Saya melihat pulau-pulau hasil reklamasi. Anies ketika menjadi calon gubernur sempat mengatakan akan menutup, bahkan akan menenggelamkan pulau ini. Tapi nyatanya saya menemukan pulau ini pembangunannya sangat pesat dan luar biasa, terutama pantai hasil reklamasi ini ya, di mana masyarakat sangat menikmati. Banyak sekali masyarakat yang berwisata, padahal ini bukan hari libur. Jadi dalam pandangan saya, Pantai Pik 2 ini akan jadi destinasi baru wisata di Jakarta. Dan ini akan bisa bersaing ketat dengan Ancol. Kenapa? Karena pantainya sangat luas, kemudian pusat kulinernya juga lumayan bagus. Yang terpenting adalah masuk ke pantai ini gratis. Jadi ini satu-satunya pantai wilayah publik yang bisa dinikmati oleh warga Jakarta. Nah, saya melihat apa yang dijanjikan Anies itu akan sulit dia tepati karena masyarakat sudah begitu antusias, sehingga Anies terpaksa mengingkari janjinya untuk menutup pulau ini. Tapi di balik itu juga kita menduga bahwa Anies tetap membiarkan pulau ini dibangun karena Anies tahu bahwa di belakang pulau ini investornya adalah cungkup-cungkup besar. Kita tahu sejumlah konglomerat ya, ada di belakang semua ini. Sepertinya Anies berharap cungkup-cungkup ini, konglomerat-konglomerat yang ada di belakang pulau ini akan mendukung dia untuk Pilpres 2024. Anies berharap mereka-mereka akan mendukung dia sehingga dia bisa mendapatkan kemenangan. Sehingga dia membiarkan pulau ini tetap dibangun. Nah, kebetulan masyarakat juga happy dengan kawasan ini gitu ya. Dari gambaran reklamasi, pulau reklamasi ini, saya melihat kalau Pilpres dilakukan sekarang pasti Anies menang. Karena dengan dia biarkan ini, cukong-cukong ini akan mendukung penuh Anies. Kalau Pilpres dilakukan sekarang, dia akan menang. Tapi Pilpres kan akan 2024. Situasinya akan banyak perubahan, akan jauh berbeda. Apalagi pemerintah Jokowi sudah mengatakan pilkada 2002 tidak ada, 2003 ada. Artinya apa? Anies akan diganti oleh PLT. Dalam kekosongan 2 tahun itu tentu popularitas Anies, elektabilitas dia tentu akan melorot tajam. Sebab itu kita memperkirakan di tengah pemerintah Anies sekarang, di mana dia memperkirakan akan didukung cukong, kalau Pilpres sekarang dia akan menang, tapi 2024 melihat peluangnya tipis, melihat dia akan terdegradasi setelah tidak menjadi gubernur DKI, dia kehilangan panggung. Dalam 2024 ya, kita melihat akan muncul tokoh-tokoh baru yang elektabilitasnya akan sangat tinggi gitu ya, karena track recordnya juga sangat bagus. Salah satunya Susi ya, Susi Pujastuti, mantan Menteri Kelautan. Dia punya ikon tenggelamkan dan dia punya ikon membangun Indonesia dengan kemandirian tanpa hutang gitu ya. Selain itu ada juga Puan Maharani yang punya partai yang sangat solid. Kemudian ada Emil ya, dia gubernur Jawa Barat, sepertinya dia akan didukung oleh Nasdem, gitu. Sedangkan Ganjar yang disebut-sebut, bagi saya dia sepertinya akan kehilangan dukungan, karena tidak mungkin PDI akan mendukung dia, karena PDI akan mendukung Puan Maharani. Kemudian Anies juga belum punya dukungan ketika 2024 itu, dia akan bisa kehilangan dukungan, apalagi kalau Gerindra mendukung Prabowo sebagai presiden. Tentu Anies akan kehilangan dukungan, kalaupun ada pendukungnya, yaitu hanya PKS, dan PKS itu tidak punya kekuatan untuk memenangkan Pilpres kalau dia sendiri tidak berkoalisi. Prabowo kalau dia maju, ya bisa jadi dia akan bersanding dengan Puan atau akan bersanding dengan Susi. Susi adalah orang non-partai, tapi sampai saat ini kita lihat dia banyak dilirik oleh ketua-ketua partai. Nah, tinggal menunggu momentum. Jadi dari pulau PIK 2 ini, pulau hasil reklamasi ini, kita coba menganalisa seperti apa kekuatan Anies yang membiarkan pulau ini terbangun, gitu ya. Dan dengan dibiarkan ini, dia berharap akan ada dukungan dari para cukong-cukong. Tapi itu hanya bermanfaat sekarang. Kalau pilpres sekarang dia akan menang, tapi kalau 2024 akan muncul figur-figur baru dan Anies kehilangan popularitas karena banyak manuver-manuver. Nah, jadi kalau kita bicara Pilpres 2024 dari pulau reklamasi PIK 2 ini, itu jadi kita sementara ini melihat ada hanya 4 tokoh, gitu ya. Sedangkan dari ketua-ketua partai yang ada, yang mereka bisa mencalonkan atau partai-partai menengah itu tidak punya figur. Yang punya figur hanya PDIP, Puan Maharani, kemudian Gerindra, Prabowo. PAN tidak punya figur, PKB tidak punya figur, PKS tidak punya figur, dan partai-partai lain tidak punya figur. Mereka akan melirik figur-figur yang ada. Kalau kita menganalisa dari pantai reklamasi PIK ini, itu hanya ada 4. Dan Anies akan tenggelam bersama munculnya reklamasi, pulau reklamasi. Bersama majunya pulau reklamasi ini, Anies akan tenggelam. Ya, saya kira ketika dia muncul menjadi capres di 2004, di tengah dia terjadi krisis dukungan, tentu kalau dia nekat maju, masyarakat, khususnya masyarakat Jakarta, akan mempertanyakan janji-janji yang kemarin. Kamu mau maju jadi capres, tapi janji kamu kemarin tidak terpenuhi. Jakarta tidak akan banjir, akan dibenahi. Ternyata semuanya itu tidak terrealisasi secara maksimal. Apalagi berkaca dengan PIK 2 ini. Ini adalah kekonyolan janji Anies kalau kita melihat PIK 2 ini. Dia terlalu berani, terlalu cepat untuk mendegradasi rencana Ahok, tapi ternyata dalam perjalanan dia kalah dan dia menjadi bulan-bulanan atas janjinya. Ya, saya kebetulan baru sekali ke PIK ini. Selama ini saya mendengar begitu pro kontra ya. Tapi setelah saya melihat, terutama pantai reklamasi ini yang begitu luar biasa, ini bukan hari libur tapi begitu banyak masyarakat dan masyarakat bisa menikmati ruang publik tanpa bayar. Jadi saya melihat ini hal positif, meskipun ini digagas oleh cukong-cukong besar, konglomerat besar untuk kepentingan orang-orang kaya, ya kan? Kita lihat rumah-rumah mewah, ada apartemen mewah, segala macam ya. Tadi saya keliling, itu serba kemewahan dan hanya untuk orang kaya. Tapi dengan adanya fasilitas publik pantai seperti ini yang gratis dan bisa dinikmati semua masyarakat tanpa membayar, ini perpaduan antara memberi fasilitas buat orang kaya, kemudian memberi fasilitas buat orang segala kelas. Nah, jadi saya melihat ini ada hal positif karena membangun ini tanpa memanfaatkan dana orang kaya mustahil. Misalnya kita lihat Ancol, itu sangat eksklusif dan harus bayar. Nah, di sini masyarakat bisa menikmati segala sesuatunya gratis tanpa bayar. Dan sepertinya kita berharap ya masyarakat Jakarta mendukung ini. Tentu pemerintah Jakarta, Pemprov Jakarta harus memberi tuntutan-tuntutan kepada pengembang, pada cukong-cukong besar itu untuk memberikan layanan publik untuk semua kelas dengan maksimal. Mungkin setelah ini apalagi nanti, mungkin ada pusat olahraga, ada lapangan bola, ada lapangan olahraga lainnya yang bisa dinikmati masyarakat tanpa bayar. Jadi oke, mereka membangun rumah-rumah mewah untuk orang kaya, oke, nggak masalah. Tapi mereka harus menyiapkan, katakanlah 30% ruang publik yang bisa dinikmati semua lapisan masyarakat tanpa bayar.